sederhana, Mas. Minggir, Pak. Damel akses untuk bantuan, Pak. Monggo, minggir. Ayo, bukan tontonan, Pak. Ayo, minggir. Hari Kamis sekitar jam 4 lebih 15 menit situasi air sungai Bentang meluap sekitar jam setengah 5 debit air terus naik terus kondisi tanggul yang baru kemarin ditinggikan nggak kuat akhirnya jebol. Jebolnya jam berapa itu? Sekitar jam setengah lima. Terus akibat yang ditimbulkan setelah tanggul jebol itu apa aja? Akibat yang ditimbulkan air meluap sampai desa, terus kondisi desa sekarang kan agak reda, terus air naik sampai ke pemukiman, sampai dalam rumah warga, terus sampai sekarang belum bisa keatasi. Jadi kondisi sekarang emang desa kami, desa Kembangan, hampir 80% semua rumah kerendam. Tapi habis Jumatan tadi, alhamdulillah agak mendingan, agak surut. Debit air agak berkurang. Berapa ketinggian air? Ketinggian air rata-rata dari jalan kampung sekitar 40-60 cm. Terus dari kunjungan dari Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Bupati tadi gimana, Mas? Apakah sudah ada bantuan atau tindakan dari pemerintah? Sementara ada bantuan dari BPD Kabupaten Demak, alhamdulillah sudah nyampe ke lokasi. Sekarang sudah didistribusikan ke warga desa Kembangan, gitu, Mas. Terus untuk penanganan tanggulnya sendiri bagaimana? Untuk penanganan sementara belum bisa tertangani soalnya debit air terus mengalir. Sementara debit air memang berkurang, tapi kondisi tanggul yang jebol itu rata dengan permukaan tanah yang Mas, yang kalau dari sini itu lokasi tanggul jebolnya di mana, Mas? Dari sini sekitar kurang lebih 2 kilometer lah. 2 kiloan. Berarti kalau kayak motor bebek itu rawan melepak, rawan, ya, Mas? Rawan sekali. Sementara ini yang bisa melewati jalan sepanjang ini cuman kendaraan yang berpakai apa? Kopling atau kendaraan handle itu. Handle, ya. Benar. Berarti hampir kayak terisolir itu, ya, Mas? Hah? Sementara ini hampir desa kami yang enggak punya motor berhandle itu kayak terisolir. Benar. Jangan lupa subscribe, ya.